channel Lovers. Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tombol loncengnya ya guys. Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Marhaban tiba, viral, Isdalia bodoh amat dibully. Isdalia bodoh amat dibully, bongkar insiden resleting jebol 10 menit sebelum manggung, penonton gak tahu. Dilansir dari sosok.id, belum lama ini klip potongan video menunjukkan Isdalia bernyanyi telah viral di sosial media. Isdalia dalam video tersebut berkesempatan membawakan lagu Marhaban Ya Ramadan di salah satu acara televisi. Akan tetapi, pedangdut tersebut mengalami insiden salah lirik di awal lagu. Lirik yang seharusnya berbunyi Ramadan tiba justru berubah menjadi Marhaban tiba. Sontak hal itu menjadi ramai dikuncikan di sosial media. Tak sedikit yang merasa terhibur dan menanggapnya sebagai video lucu. Ketika dimintai konfirmasi mengenai hal tersebut, Iis pun membeberkan kisah yang tidak diketahui penonton. Rupanya, Isdalia diminta bernyanyi hanya 30 menit sebelum acara dimulai. Awalnya, gak disuruh nyanyi, taunya disuruh nyanyi Ramadan tiba, kata Isdalia dalam tayangan Kopi Viral, Rabu 21 April 2021, dilansir dari kiri.id. Menurut Isdalia, sebelumnya ia sudah mencoba memastikan apakah ada lagu yang perlu dibawakan atau tidak. Akan tetapi, kru produksi tidak memiliki permintaan agar Is bernyanyi. Gue kan pas besoknya acara tanya, ada nyanyi enggak? Katanya enggak, terang Isdalia. Aku nanya manajer 30 menit, masih dibilang enggak ada nyanyi, lanjutnya. Tetapi secara tiba-tiba dia diminta bernyanyi lagu tersebut. Aku enggak tahu, aku enggak pernah nolak disuruh apa aja ketika ada treatment. Gue lakuin, gue cuma minta tiap nyanyi harus ada prompter nyanyi lagu apa. Enggak apa-apa, terangnya. Bukan hanya itu saja, sebelum mengalami insiden salah lirik, Isdalia mengaku sudah berfirasat. Wardrobe yang ia kenakan sempat bermasalah hanya beberapa menit sebelum tampil. Itu kayak sebelumnya ada pertanda. Baju gue kebalik, seharusnya resleting di depan bukan di belakang, kata Isdalia. Gue copot bajunya, gue balik. Resleting kan suka susah, terus 10 menit sebelum acara, resleting gue jebol, lanjutnya. Insiden di belakang panggung tersebut menciptakan suasana panik. Apalagi Isdalia dan kru wardrobe sudah terpisah, sehingga hal itu menambah kegugupan di detik-detik acara berlangsung. Gue panik cari benang padahal mau live. Tim wardrobe juga sudah di lantai 5, gue lantai 10, terangnya. Penonton gak ada yang tahu gimana hati kita sebelum acara gimana, tutup Isdalia. Terkait beberapa warganet yang menjadikan insiden itu sebagai bahan guyonan, Iis pun menjawab seolah sudah biasa. Gue benar saja dibully, apalagi salah, tandasnya. Menurut kalian, bagaimana komentarnya The Alvena Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.